Sekda Provinsi Jambi menghadiri sekaligus menutup kejuaraan basket Gubernur Cup 2018 di Gor Kota Baru Jambi. Pertandingan berjalan seru dan meriah. Pertandingan basket ini diikuti siswa-siswi SMA-SMK se-Provinsi Jambi. Sekda mengatakan basket tidak hanya didominasi dari SMA-SMK di Kota Jambi saja, melainkan dari daerah kabupaten se-Provinsi Jambi. Sekda juga akan mengevaluasi bakat anak-anak didik di Kota Jambi maupun daerah. Dalam pertandingan ini, SMA 2 Merangin berhasil menjuarai dari kelompok putra dan SMK 1 Kota Jambi dari kelompok putri. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata.